Selain ada larangan kunjungan, Lapas Kelas 2B Pariaman, Sumatera Barat juga menerapkan senam dan berjemur di pagi hari bagi napi dan tahanan yang ada di dalam lapas tersebut. Kegiatan olahraga dan berjemur itu salah satu usaha mereka dalam mengantisipasi merebaknya COVID-19 di daerah tersebut. Pasalnya untuk prokes, seperti social distance atau jaga jarak, tidak bisa diterapkan karena Lapas Kelas 2B Pariaman sudah over kapasitas. Data terakhir hunian di lapas tersebut saat ini sudah mencapai 587 orang, terdiri dari 450 napi dan 137 tahanan, sementara kapasitasnya hanya 170 orang. Selain senam atau olahraga mandiri dan berjemur, kamar hunian di lapas itu juga disemprot dengan desinfektan secara berkala. Untuk kesehatan, pihak lapas juga memberikan multivitamin kepada napi dan tahanan yang ada di lapas tersebut. Bagi napi dan tahanan yang kurang sehat, selain bisa mendatangi poliklinik, juga disediakan ruang isolasi. Dengan meningkatnya kasus COVID-19 di daerah tersebut, salah seorang napi juga merasa takut, namun adanya aktivitas positif seperti senam dan berjemur di pagi hari, mereka berharap bisa terhindar dari virus yang mematikan tersebut. Pada warga binaan, memang kita kesulitan untuk melakukan social distancing karena kapasitas ataupun isi penghuni lapas yang over kapasitas melebihi 300%, ini memang membuat kita kesulitan. Tapi bagaimanapun keadaannya, kami selalu berusaha dengan menggiatkan kegiatan-kegiatan seperti berjemur, berupa senam maupun olahraga mandiri pada warga binaan. Belum lagi ada kegiatan-kegiatan di musola juga di masjid tetap kita laksanakan. Kemudian melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di kamar-kamar hunian kita lakukan. Kemudian juga kita secara berkala memberikan multivitamin kepada warga binaan untuk menjaga kebugarannya, termasuk juga memberikan peralatan alat-alat mandi mereka supaya mereka mandi bersih untuk menjaga badannya juga. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priadi, iNews melaporkan.